Ya doain aja, kan memang aku udah lama sendiri. Alhamdulillah Allah kasih yang terbaik. Alhamdulillah kan Allah kasih di waktu yang tepat orang yang baik menurut aku ya, insya Allah ya. Orang yang baik buat aku, buat anak-anak, buat orang tua aku gitu. Orang yang baik agamanya, insya Allah ini jadi yang terakhir dan terbaik dari sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah sih setiap tahun aku bahagia ya. Ini juga bahagia. Tapi memang versinya ditambah lagi, kalau kemarin-kemarin bahagia lebih banyak masalah pekerjaan. Kalau sekarang memang double ya, bahagia kerjaan lancar, alhamdulillah Masya Allah. Tambah juga dengan dikasih Allah pasangan yang Masya Allah juga. Saya menikah dengan suami saya udah hampir 9 tahun ini ya. Baru-baru ini suami saya mengumumkan telah menikah siri dengan bernama inisial D. Saya kaget dengan pemberitaan di media sosial. Di sini saya tidak pernah tahu suami saya ada menjalin hubungan dengan seorang artis berinisial D. Saya pun shock setelah yang bernama inisial D mengumumkan di sosial media. Saya sangat shock sekali, sangat-sangat shock, nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak mungkin dong ujug-ujug kawin, ya kan? Pasti ada perjalanan mereka jalan, kita nggak tahu. Setahu saya di rumah itu suami saya baik-baik aja. Awalnya saya nggak mau bicara kayak gini, malu. Sudah sangat memalukan untuk saya dan keluarga dan anak-anak saya terutama. Itu yang sangat saya shock. Sangat-sangat shock. Yang pasti aku lihat orangnya baik lah. Kalau nggak baik aku nggak mungkin menerima. Terus segala macamnya memang harus lebih baik. Dari segi pribadi, dari segi agama, dari segi pola pikir, dari segi sifat, semuanya memang harus lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tentunya ada hal-hal yang mencurigakan ya. Dengan berpakaian selayaknya dia tuh kayak lagi jatuh cinta gitu kan sama orang gitu. Saya gak mau ngejudge suami saya ada apa-apa di luar sana. Ya, saya berpikir positif aja. Karena walaupun bagaimanapun tertutup segimanapun, pasti Allah akan tunjukkan siapa suami saya. Pada saat itu suami saya mau pergi. Dia bilang izin mau pergi. Itu pada bulan? Ya, bulan Mei tanggal 11 itu. Dan saya rada mencurigakan ya, maksudnya rada mencurigakannya apa? Kayak ada yang ditutupin gitu sama suami saya. Tapi saya berdoa sama Allah, ya Allah, kalau memang suami saya ada apa-apa di luar sana, tolong tunjukkan dengan cara apa aja yang Allah tahu. Karena saya nggak bisa 24 jam mengawasi suami saya di rumah, di luar gitu maksudnya. Setelah itu, saya tanya lagi, beneran kamu akan menikah gitu sama berinisial D? Dia bilang nggak jadi. Awalnya sebelum dia pergi, dia ada WA ke saya, minta izin saya mau menikah dengan kata-kata yang saya shock juga ya.
dan saya gak bisa berkata apa-apa. Setelah itu, suami saya pergi sore harinya. Yang saya tahu sih, yang saya ingat sih seperti itu ya. Awalnya keluarga dulu yang tahu, bukan saya. Keluarga dari? Dari suami saya. Lalu cerita ke bagaimana mungkin terceritanya? Ya bahwa suami saya akan menikah dengan inisial D itu. Saya pun gak percaya juga gitu. Gak percaya, gak mungkin gitu suami saya bisa melakukan seperti itu. Karena selama ini saya memandang suami saya ya baik-baik aja gitu kan. Setelah sudah terjadi, saya shock juga. Shock dengan apa ya? Enggak. Iya. Karena saya masih istri sahnya suami saya. Pada saat bapak saya meninggal, bilang dia mau datang. Pada saat bapak saya meninggal itu malam ya. Dia malah pergi. Mungkin gak tahu bulan madu, kita gak tahu atau kemana. Dia cuma ngabari, saya lagi di pesawat. Sementara saya itu lagi pemakaman bapak saya. Itu yang membuat saya terpukul kedua kali di saat bapak saya. Di saat bapak saya gak ada, saya butuh seorang suami yang harusnya di samping saya untuk nemenin saya. Ini suami saya malah pergi dengan perempuan yang sudah dinikah sirinya oleh suami saya. Pada saat bapak saya meninggal itu saya sangat shock berat. Udah gila aja bersyukur ya. Alhamdulillah ya Allah kasih kekuatan untuk saya. Saya sampai gak bisa makan 4 hari. Gak bisa tidur 4 hari. Gak bisa ngomong 4 hari. Setelah saya pergi ke rumah teman saya kaget gitu. Kenapa gitu? Kenapa? Setelah itu baru saya bisa minum, bisa makan gitu, bisa tidur, itu pun masih kacau ya. Saya sampai ada beli obat penenang. Yang lebih kagetnya lagi kepada inisial D ini, dia berani bawa anak-anak saya tanpa pengetahuan saya. Dia ajak main setelah saya gak ada di rumah, atau mungkin itu suami saya yang nyuruh, saya kurang tahu juga ya. Sering dia ngajakin anak-anak saya gitu untuk pergi main gitu. Seakan-akan saya di rumah udah kayak dianggap apa gitu. Dan sudah berani dan sudah lancang sekali gitu ya. Ini buat saya sih udah sangat-sangat gai. Ya, saya seorang ibu dan ibu dari anak-anak saya. Almira, Atika. Paling gak dia izin dulu ke saya kalau dia, ya, kalau dia memang menghargai saya. Saya sangat shock sekali waktu kemarin saya lihat foto anak saya. Saya tanya, ini foto kapan? Saya bilang. Anak saya bilang, saya pergi sama tante. Tapi untuk kedepannya, gak tahu ya. Perhatian ke anak-anak ke Mbak, gimana Mbak? Masih apakah masih berlanjut? Untuk saat ini kalau keperhatian ke saya berkurang ya, karena kan sudah ada wanita lain ya, udah pasti berkurang. Kalau ke anak-anak ya seperti itu ya. Ya just hello gitu, karena ini ngajak main namanya anak-anak gitu ya. Mereka juga gak tahu kan bahwa mami papinya ada masalah atau apa. Mereka cuman ya happy aja diajak main sama papinya sama maminya. Namanya juga anak-anak ya gitu. Doa ibu aku kali ya. Ya doa aku juga sih ya. Karena kan mamaku bilang, ya mudah-mudahan kamu dapat segalanya lebih baik dari sebelumnya. Dan aku mengaminkan gitu. Udah sangat kelewatan sih menurut saya. Saya selama ini diam. Bukan berarti diamnya saya diinjek-injek. Untuk saat ini saya sudah ikhlaskan suami saya. Kalaupun telah menggugat saya atau apapun yang terjadi ke depannya, saya udah rela dan ikhlas serahkan sama Allah. Buat saya sudah sangat-sangat keterlaluan ya.
sudah sangat-sangat keterlaluan dan sudah kelewatan batas. Selama ini saya diam, mengalah. Saya nunggu dari diam aja gitu. Saya bersabar, diam, nunggu yang berinisial D ini sampai kemana gitu. Kalau mereka tidak meng-up di sosmed pada saat ini, mungkin saya mungkin akan diam gitu. Tapi dengan mereka mengumbar di sosmed duluan, saya enggak akan tinggal diam. Saya punya anak-anak, dua perempuan. Saya harus berjuang untuk anak-anak saya.